Ya, pempek kuis mateng, siap dimakan, siap disantap, siap digayem. Dan aku tadi juga beli roti pisang, roti bolu pisang. Aduh, pokoknya tuti rendi kikur panganan, baiklah. Aduh, ini lalari pempek bumbu jajan, enak epol. Saya nggak ada kuahnya cuka itu ya, kalau ada kuah cuka itu enak banget, cuman tak kasih saus aja, udah biarinlah, yang penting ngerasain pempek. Oke, gitu aja guys videoku, bye bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat beraktivitas, salam sukses selalu dari channel Tuti Rendi. Ini aku lagi menggoreng, kalau di Indonesia itu apa ya, empek-empek. Nah, ini aku bikin panjang-panjang begini irisnya. Ini empek-empek Malaysia punya, enak loh rasanya. Pertama aku makan kok kayak gini, lama-kelamaan ketagihan. Ini sering aku beli satu itu ya, dia mah satu lonjor gitu 2 ringgit, murah lah. Digoreng garing, terus dibikinin cukanya itu, enak banget. Jadi kayak udah kayak pempek Palembang, cuman aku nggak bisa bikin bumbunya, tak goreng gini aja, terus tak cocol sama si itu apa, saus aja udah enak. Ah, nggak mau ribet, yang penting makan pempek aja udah, terasa di Indo pempeknya. Ini 2 ringgit aja dimakan 2 orang udah kenyang banget, nggak habis. Sampai besok pagi juga masih ada ini, diangetin lagi. Empek-empek Palembang. Kalau empek-empek Palembang itu biasanya ikan tenggiri itu, terus dalamnya dikasih telur lah, dikasih apalah sesuka kita, doyannya apa. Yang pasti dulu aku waktu di Jakarta itu suka dikasih telur, rata-rata enak banget. Pinter orang Palembang itu bikin empek-empek. Bumbunya juga enak. Ben garing tenan, naik garing tenan kan enak. Dia apa ya, amis-amis. Amis-amis alot rasanya itu. Balik-balik. Goreng amis-amis aja udah laletnya itu nongol. Kok mau diem, mana lalet ijo lagi. Guys, ngono ya guys. Aku lu goreng itunya pempek. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Terima kasih. Bye bye.